sekarang saya ajari kalian untuk single. Ini agak susah, jadi kalian bola jalan ambil itu. Ambil bolanya satu kok. Sekarang jenis yang kedua, di sininya kamu dorong sini, di sananya smash silang, di sananya backhand drive. Jadi bukan di clear. Ini posisi raketnya tidak boleh begini, tapi kamu ambil di samping. Jelas? Yuk. Dorong silang. Smash silang. Putar. Ya. Ini kepala sama badannya cepat itu ini loh yang dimaksud. Angkle. Samping. Alah kakinya. Kaki kiri depan, kamu kanan. Tarik kakinya loh, jangan ditancepin kakinya. Dari sini aja ditancepin kakinya. Dari sini itu, kakinya setelah ditarik langsung ikuto kirinya, nyesuaiin. Saat kamu siap di sini, rata-rata kamu semua itu dikasih sininya yang salah. Kenapa? Karena kakinya habis melakukan loncat jumping ke sini, kemudian kamu nariknya bukan ke sudut sana, tetapi kamu balik ke sini. Ini loh salahnya. Ini loh salahnya. Loncat. Putar gerak. Nah, kirinya langsung ikut gerak. Jangan kanannya nancep terus berhenti. Ayo, belajar lagi. Kalau kemarin saya ngajarin tentang ganda untuk kaki kiri depan dan kanan depan, kemudian dengan pemain yang belakang, sekarang saya ajari kalian untuk single. Ini agak susah, jadi kalian sudah punya teknik baru bisa. Kemudian kalian tahu bahwa kalau posisi kiri di depan, kalau single misalnya atau ganda pun, kalau posisi shuttlecock asalnya dari kanan belakang sana, maka kaki kirimu yang di depan. Biasakan seperti itu. Kalau shuttlecock berada di sana, maka kaki kanan yang di depan. Kemudian gerakan kaki yang ngambil depan, kamu bisa ikuti seperti yang kemarin saya ajarin. Untuk yang belakang pun sudah. Hari ini saya ajarin kalian untuk single, di mana posisi kaki kirimu itu harus di depan. Saya asumsikan bola itu berasal dari sana. Dan untuk hari ini saya anggap bola berasal dari netting di depan. Oke, kamu perhatikan gerakannya dan teknik apa yang harus dipakai. Kalau posisi kaki kiri depan, misalnya saya asumsikan kalian habis melakukan netting. Kemudian kalian mundur di sini. Kalau di netting balik, maka kalian gunakan langkah yang angkle. Paham? Jadi posisi di sini, habis kalian melakukan netting, kemudian siap di tengah. Kalau di netting lagi, kalian angkle. Paham ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan posisi kaki kiri yang siap begini, itu ketika shuttlecock di situ dan lawan melakukan kesalahan ngangkat di sini, kalian tidak boleh melangkah seperti ini. Tapi kalian pakai side step, kemudian langsung dipotong smash silang. Contohnya misal begini, habis melakukan net, kemudian ke sini. Terus bola dilambungkan, kalian side step, kemudian silang ke sana. Paham? Jadi geraknya kalau kiri di depan, satu, angkle, mundur lagi sini, kemudian dua, side step, kemudian maju lagi, kiri depan. Kalau diberi sini, kalian tidak boleh mundur, karena biasanya untuk main single, ketika lawan diberi di netting, dia akan dorong ke sini, tidak boleh mundur. Ngerti? Jadi saat di sini ketika diberi kiri, kalian tidak boleh mundur karena itu posisinya lambat. Kamu akan mengembalikannya lambung nanti. Apa yang harus dilakukan? Kalau kalian di sini diberi netting tahu, diberi sini tahu. Kalau diberi ke sini, kalian gerakkan ngambil backhand. Jadi ambil di samping situ. Contohnya seperti ini. Ini gerakan ke belakang, kemudian ini di backhand. Paham? Nanti kita praktek pakai shuttlecock. Saya ulangi lagi. Hari ini belajar lawan diberi netting di situ. Kemudian dia melakukan netting, kamu angkle. Ini mau di net, mau diangkat, mau disorong atau didorong, terserah. Kemudian kedua,
Setelah netting, lawan ngangkat ke sini. Maka kalian harus side step terus loncat, langsung dipotong. Kemudian ketiga, kalau lawan setelah di netting, dorong ke sini, kalian nggak boleh ngambil begini, tapi kalian muter badannya. Jelas? Ayo praktek pakai gok. Nah, prakteknya kayak tadi, di sini pukulannya di netting. Ini kan banyak tuh, bisa di netting, bisa diangkat, bisa didorong. Saya anggap drillingnya di sini kamu netting, kemudian di sana tetap nyemes silang. Terus yang di sana ada beberapa macam, bisa backhand drive, bisa backhand smash, tapi saya minta kamu melakukan yang di sana adalah backhand clear. Jadi bolanya diangkat. Jelas? Kakinya di sini angkle, di sana side step, jumping smash, di sana backhand. Siap? Mulai. Clear. Oke. Clear. Oke. Clear. Oke. Angkle. Jumping. Maju. Clear. Loh, kok di bawah? Ambilnya di atas. Di situnya angkle netting. Di sananya jumping, smash. Di sananya clear. Backhand clear. Siap. Bang. Clear. Bang. Clear. Ya, sekarang pakai raket. 4. Clear. Oke. Salah muternya. Siap. Kakinya muternya jangan ke samping, tapi ke belakang. Bet. Oh, itu ke samping itu. Kamu gini loh. Siap gini. Ketika kamu dapat bola ke sini, kamu muternya sini loh. Ini loh salahnya. Ini enggak boleh ke samping di sini. Tapi ini nyilang ke sana. Loh. Jadi posisinya seperti ngambil backhand, posisi kakinya nyilang ke belakang. Oke. Oke. Samping. Tarik kakinya. Oke. Samping. Tarik kakinya. Oke. Samping. Tarik kakinya. Saat kamu siap di sini, rata-rata kamu semua itu dikasih sininya yang salah. Kenapa? Karena kakinya habis melakukan loncat jumping ke sini,
Kemudian kamu nariknya bukan ke sudut sana, tetapi kamu balik ke sini. Ini loh salahnya. Ini loh salahnya. Akhirnya koknya ke sana, kamu kakinya enggak bisa bergerak. Jadi yang benar adalah ketika kaki kiri begini, dapat bola yang didorong ke samping kiri, kakinya ini nyerong ke sana. Jadi ini nariknya itu ke sini loh. Jadi bukan ini diputer, badannya bukan diputer ke sini. Kamu mati ininya. Ininya langsung gerak kanan kiri. Jadi dari sini ke sana, ini ditarik dulu ke sana, terus kirinya langsung ikut, jangan nancep kanannya. Dari posisi sini. Jelas. Yo, coba. Ya. Balik. Kakinya tarik, enggak usah muter-muter kepalanya. Jadi kaki kanan enggak boleh nancep, kaki kanan clek terus langsung kirinya gerak. Sininya dorong silang. Di sananya semes silang, di sananya backhand drive tapi lurus, jadi semua bola ke sana. Backhand drive-nya bukan ambil lurus di atas, tapi ambilnya di samping, jelas. Kalau tadi bolanya lambung, sekarang bolanya datar. Siap. Le. Ambil bawah, ya. Samping, ambil bawah. Nah. Sekarang jenis yang kedua, di sininya kamu dorong sini, di sananya semes silang, di sananya backhand drive. Jadi bukan di clear. Ini posisi raketnya tidak boleh begini, tapi kamu ambil di samping. Jelas? Ya. Samping, samping, datar. Lagi. Samping, datar, lagi, disentek, duduk ditutul, samping, sentek, loh, jangan pakai ayunan lengan, disentek, sentek, sentek, bang, gitu loh, nyentek kok ngini. Nih, cat, ya, lagi. Kenapa mesti lambat kakinya yang di bagian? Oh, lagi. Oh, lagi. Pencet, kena. Rep, dorong silang, mes silang, putar, ya, ini kepala sama badannya cepet itu ini loh yang dimaksud. Dorong, mes, rep, lagi, no, no, lagi, no, no, lagi, no, no, dorong, mes, putar, lagi. Dorong, mes, putar, lagi, dorong, mes, putar, lagi.
Des, dul. Nih, mundur. Des, dul. Nih, mundur. Aku tunggu ini. Aku tunggu jauh. Dul. Ya. Des. Dul. Ya. Des. Dul. Ya. Dul. Ya. Lagi, kiri depan. Ya. Lagi, kiri depan. Yo, lagi kiri depan, sana, jangan ditarik, tarik kakinya, sana, lagi, tarik kakinya, lagi, jangan deket-deket, lagi, tarik kakinya, lagi, tarik kaki kiri depan, salah kakinya. Ganti. Tarik kakinya. Lagi.